Halo people, what's up guys? Baik lagi sama gue Dharma di sini di Kidzare Project. Oke teman-teman, hari ini kita bakal review akun viewers ya teman-teman ya. Dia ada di server 107, levelnya 154 teman-teman. Gila ya. Ini dia VIP 4 teman-teman, tapi akunnya udah GG banget asli anjir. Serius, ini akunnya udah GG banget ya teman-teman ya. Kalau kalian bisa lihat di sini untuk ninja-ninjanya teman-teman. Gila. Naruto Kuramanya Naruto Six Pack-nya itu teman-teman udah awakening 1 loh. Gila ya. Ini awakening 1 ini susah loh teman-teman ya. Butuh banyak banget tumbal loh teman-teman. Naruto Six Pack-nya udah awakening 1. Terus Minato Kuramanya juga udah awakening 1 juga teman-teman. Nah, sisanya kalian bisa cek sendiri ya. Si Naruto Sage awakening 1, Madara awakening 1, terus si ini Pain awakening 1 teman-teman. Ada Nagato awakening biasa, yang sisanya awakening biasa ya. Kayaknya dia lagi fokus naikin si ini, si Obito teman-teman. Nah, si Naruto ininya, Naruto Boruto-nya udah 9 teman-teman. Sasuke Rinnegan-nya aja udah 9. Gokil banget ya. Si ininya juga 9 teman-teman. Gila, gila. Buset, Naruto Minato-nya udah banyak banget teman-teman. Dapat dari mana ya? Gue udah lama gak login jadi gak tahu teman-teman. Ini gokil sih ya. Dapatnya banyak banget teman-teman. Kita bakal coba cek aja untuk special summon-nya. Apa dia dapat dari gacha atau dari mana ya teman-teman. Gokil banget ya. Gue mau coba gacha, kayaknya abangnya kalau gue gachain gak bakal marah teman-teman ya. Kita bakal coba gacha. Oh, kosong nih. Tapi gokil banget ya teman-teman ya. Kalian bisa cek sendiri tuh. Gokil, gokil. Di sini udah penuh teman-teman. Di tiket gacanya udah 787, kayaknya dia habis gacha banyak banget dan dapat banyak ninja SP juga teman-teman. Untuk di sininya kalian bisa cek udah punya semua ya teman-teman ya. Gokil, gokil. Gokil sini, akunnya gigi banget ya. Kita coba cek aja untuk build-nya dari masing-masing ninjanya teman-teman. Dari si Minato ya teman-teman ya. Minato equipmentnya udah merah semua. Terus ada gemnya juga teman-teman. Gemnya dia pakai ini, paling incar ini doang ya. Incar si siapa namanya ya, nambah damage. Terus Rage teman-teman udah paling bagus. Ini ya yang seadanya aja sih menurut gue sih, kayak gitu ya teman-teman ya. Naruto Six Pack-nya double sama ini udah bagus banget teman-teman ya. Double strike. Ini seadanya, tapi nambah defense sih cukup bagus ya teman-teman ya. Ini dia persuit biar nggak hidup lagi teman-teman. Gila, gemnya juga udah gigi banget ya. Dia nggak main Naruto Rinnegan, berarti dia build 1 2 3 4 5. Dia bawa Itachi juga loh teman-teman. Padahal Itachi ini bagusnya ketika kita bawa banyak clan Uchiha ya teman-teman ya. Tapi sini gigi banget. Gue penasaran sama PvP nya teman-teman. Kita bakal coba cek PvP sekali ya. Kita coba cek PvP dulu. Sorry. Tapi dia top 2 cuy. Dia top 2, untuk top 1 nya 223. Ini dia udah menang bannernya Sasuke ya. Kita bakal coba aja ngelawan teman-teman. Skipnya. Dan di CP-nya bedanya jauh banget. Kita lawan top 3 aja teman-teman. CP-nya bedanya jauh banget ya. Dia bawa si ini, si Kakashi Susanoo ya teman-teman ya. Kakashi Susanoo, Obito. Wah, ini sudah GG banget teman-teman. Ya, aku penasaran gila. Ini arena biasa ya, bukan arena Strong Ninja Rival teman-teman. Line up-nya udah kayak line up Strong Ninja Rival coy. Gila, Minato-nya. Ini Minato-nya kalau misalnya dapat yang stun ini sih GG banget teman-teman. Sayangnya dia nggak dapat gem yang stun ya. Tuh, damage-nya udah ngebers banget sih. Jebret. Gokil, gokil. Wah, gokil teman-teman. Nggak ada apa-apanya loh. Gila, line up-nya kayak line up Strong Ninja Rival asli. Wah, gila Minato-nya teman-teman, ngeburst banget.
Gokil ini udah kelewatan ya teman-teman ya. Padahal dia cuma VIP 4 loh teman-teman. Tandanya memang dia konsisten banget dalam gacanya ya. Dalam gacanya dia konsisten dan mungkin dia gacanya juga cukup wangi teman-teman. Kalian bisa cek sama-sama aja tuh lihat. Line up-nya kuat banget. Tapi coba kita ngelawan top satunya. Top satunya itu selisih CP-nya cukup jauh ya teman-teman ya. Dan dia juga top server juga, kayaknya cukup susah untuk dikalahinnya. Tapi kita bakal coba aja. Nah, ini kita bakal coba cek untuk line up top satunya dia bawa apa aja, teman-teman. Dia bawa Naruto Kurama untuk nyetun ya. Naruto Sixpack. Terus ini Sasuke Rinnegan sama Sasuke biasa, teman-teman. Tapi pasti bintangnya udah jauh banget ini, soalnya beberapa hero ini agak gampang ya didapetinnya ya. Apalagi Sasuke dan Naruto ini teman-teman. Ini Sasuke Rinnegan ya. Wah gila. Ini kebalikannya nih. CP-nya soalnya selisihnya jauh teman-teman. Sayangnya musuh nggak bawa Minato ya. Kalau bawa Minato sih udah parah sih. Gokil sih. Ini satu musuh sekarat loh. Gila, gue baru kali ini ngeliat orang line up biasa kayak line up strong ninja rival teman-teman. Nih si Kakashi-nya diganti sama Naruto Boruto sih mantap ya. Udah pakai lengkap teman-teman, udah bener-bener line up terbaik strong ninja rival udah. Sebenarnya kayak gini juga bisa ya teman-teman ya. Soalnya memang di keempat hero ini wajib punya nih. Maksudnya wajib banget dipakai teman-teman. Kayak Sasuke Rinnegan, Obito, Naruto Sixpack sama Minato Kurama. Nah, satunya itu bisa opsi, bisa pakai Gai, bisa pakai Kakashi, bisa pakai Naruto Boruto ya teman-teman. Tergantung kaliannya aja. Kalau dia pakai Kakashi, habis ini udah benar-benar line up terbaik, teman-teman. Udah benar-benar line up terbaik ya. Kalahnya mungkin karena kalah CP aja sih teman-teman. Soalnya kalau gue lihat-lihat kayaknya top satunya itu top up-nya pasti gila-gilaan ini dia. VIP-nya ditutupin ya. Kalian bisa lihat aja tuh. 2-2-1-1 coy. Gokil. Gokil ya akunnya parah ya teman-teman. Gokil banget teman-teman. Kakashi-nya bintang berapa sih? Kakashi bintang 8 loh. Kenapa nggak pakai Naruto Boruto ya? Oh ininya masih bintang 999 sih. Nanti kalau udah agak gede baru makin sakit nih teman-teman. Ya kayaknya terlalu fokus ke DPS-nya aja nih. Tapi kan bisa lihat sendiri gila. Wow. Wow. Kenapa nih? Oh nggak bisa dinaikin level lagi, harus itu ya, harus banyak ya teman-teman ya. Ini pusat udah bisa coy, bisa awakening 2 ini, tinggal nyari awakening stone ya teman-teman. Gokil. Ini bisa tinggal nyari awakening stone doang teman-teman. Top 1. Gokil ya teman-teman ya. Pokoknya parah banget teman-teman. Parah. Coba kita lihat strong ninja rivalnya. Sekali lagi zamannya Naruto Boruto ternyata. Wih, top 7. Gila teman-teman top 7 ya. Pantesan aja dia dapat banyak. Dia menang dari sini tuh dapat banyak teman-teman. Dapat dari sini tuh dia menang banyak ya teman-teman. Kita coba cek aja. Kalau ngelawan yang agak jauh, maaf bang, mampus dikit ya. Kita nggak ngapa-ngapain line up dia teman-teman. Kalah bang, nggak jadi dah. Kalah coy, nggak ngerti gue tadi pengen ngambil ininya doang sebenarnya. Kalah. nggak jadi. Kita coba lihat susunan gamenya aja ya teman-teman ya. Ya top 7 di server. Strong ninja rival gamenya kita nggak otak-atik, pakai light, pakai ini pasti defense ya. Ini seperti biasa ya teman-teman ya, sama semua. Ini rage stun,
okay, sama semua. Double ninja, blading, sama yang nahan hidup, sama ini. Nah, ini si Naruto Boruto-nya paling yang agak beda ya teman-teman. Double strike, oke. Okay. Dia pakai susunan gemnya seperti ini, line up-nya seperti ini, spellnya seperti ini teman-teman. Dia bisa masuk top 7 ya. Bisa masuk top 7 teman-teman. GG banget sih akunnya, udah parah ya teman-teman. Kita bakal coba cek-cek lagi. Ini 80 kali gacha, kayaknya dia nggak fokus gacha ini ya, nabung dulu teman-teman. Yang penting dapat gitu. Oke, kita coba cek weekend promote-nya. Aduh, nggak dapat lagi. Padahal gue pengen gacha special summon teman-teman. Coba gue pengen gacha special summon sekali. Aduh, nggak dapat ya. Ampas teman-teman. Holiday celebration kita coba cek. Udah ngepush kah dia? Oh belum ya. Kayaknya dia nabung dulu sampai banyak teman-teman. Emang ini bisa ditabung ya. Jadi kalau misalnya kalian mau gacha Awakening Stone ya tabung aja sampai 100 atau 200 baru kalian gacha. Biar kemungkinan dapat batu Awakening Stone-nya ini gede banget teman-teman. Soalnya ketika kalian udah selesai chapter 5 ke atas ya, kalian akan dapetin ini terus teman-teman. Awakening Stone, Awakening Stone, Awakening Stone, dan udah itu. Ini tempat bener-bener ladangnya Awakening Stone. Kalau kalian kuat nabung sih lumayan ya teman-teman. Ih, dia top up-nya dikit doang. Gua juga udah nggak ada ginian ya teman-teman ya. Dia berarti top up-nya dikit doang teman-teman. Tapi PB 4 kan ya. Oh iya. Ini kayak VIP 1 deh teman-teman deh ya. Maksudnya dia cuma top up 15.000 ya teman-teman, tapi akunnya segede ini loh. Soalnya VIP bisa naik terus apa enggak sih? Gue lupa, kayaknya enggak ya. Cuma kenapa recharge-nya cuma segitu ya teman-teman? Gila. Parah nih akunnya. Kita coba cek-cek yang lain teman-teman. Summon beast-nya kita coba cek ya. Oke, summon beast-nya belum dapat yang baru nih. Cuman si Gaba Buntanya udah 25 teman-teman. Bentar lagi dapat 1 ya. Bisannya 7. Crystal Mirage-nya udah maksimal semua, udah win semua ya teman-teman. Udah tinggal farming-farming doang. Summon Bishop-nya seperti ini. Tapi dia nggak bawa itu ya, nggak bawa Kabuto ya teman-teman ya. Mungkin karena udah punya Naruto Six Pack jadinya dia nggak bawa Kabuto. Padahal kalau bawa Kabuto juga bagus-bagus aja sih sebenarnya teman-teman. Kalau Kabuto-nya maksimal ya. Buat gantiin si Kakashi tadi ya teman-teman ya. Cuman ini Kabutonya dia nggak maksimal, dia kayaknya nggak farming Kabuto teman-teman. Nggak farming Kabuto, tapi dia farmingnya ninja-ninja SP ya. Gokil banget ini teman-teman akun. Asli sih, gokil banget ini. Gila ya. Akun gua aja nggak sampai kayak gini teman-teman. Dulu waktu gua masih niat main ya. Sekarang sih udah terbengkalai, udah susah ya. Oke, mungkin sekian aja dulu teman-teman untuk konten kali ini. Ya, jangan lupa di like dan di subscribe jika kalian suka sama videonya. Dan see you di next video. Goodbye.